Manfaat temulawak untuk kesehatan. Temulawak umumnya digunakan untuk bumbu dapur dan diolah sebagai tambahan penyedap rasa makanan. Namun selain itu juga dimanfaatkan sebagai tanaman herbal, kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya antara lain zat tepung, kurkumin, minyak atsiri, pleandren, protein, kamfer, serat, glukosida, antioksidan, turmerol, borneol, kalsium, zat besi, potasium, sodium, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini manfaat temulawak untuk kesehatan, yang kami himpun dari berbagai sumber. 1. Memperlancar proses pencernaan. Kandungan serat dan kurkumin yang tinggi pada temulawak dapat membantu memperlancar proses pencernaan. Khasiat temulawak yang satu ini cocok bagi kamu yang memiliki masalah susah buang air besar. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu manfaat dari temulawak yang terkenal adalah ia mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menghindarkan dari berbagai macam penyakit. Untuk mengonsumsinya, kamu bisa mengolah temulawak menjadi minuman dengan cara merebus dan menambahkan gula jawa atau madu sesuai selera. 3. Sebagai antibakteri dan anti jamur. Adanya senyawa santorizol pada temulawak ternyata cukup efektif untuk membasmi bakteri jenis Staphylococcus yang menyebabkan bisul, impetigo dan selulitis dan bakteri Salmonella yang berkembang di dalam usus. 4. Mencegah kanker. Manfaat lain temulawak untuk kesehatan adalah mencegah kanker. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam temulawak mampu menyusutkan sel kanker dan mencegah terbentuknya kanker di dalam tubuh. 5. Mengatasi peradangan. Senyawa anti radang pada temulawak mendatangkan manfaat yang mampu mengatasi peradangan. Senyawa tersebut dapat menghambat produksi prostaglandin E2 yang memicu peradangan akibat luka. 6. Membantu proses metabolisme tubuh. Tanaman herbal yang satu ini memiliki manfaat membantu proses metabolisme tubuh. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan pati dan turmerol yang sangat baik untuk tubuh. 7. Menambah nafsu makan. Salah satu manfaat temulawak yang terkenal yakni mampu menambah nafsu makan. Kandungan atsiri dalam temulawak kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang kehilangan nafsu makan, umumnya pada anak-anak. 8. Meningkatkan stamina. Temulawak dan jahe bila dikonsumsi bersamaan memiliki khasiat yang baik untuk stamina tubuh. Temulawak serta jahe umumnya dikonsumsi oleh olahragawan untuk meredakan kelelahan akibat aktivitas fisik yang tinggi. 9. Baik untuk kesehatan hati. Temulawak dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor yang melindungi hati dari efek samping obat. Manfaat temulawak untuk kesehatan hati ini juga dibarengi dengan kemampuan merangsang cairan empedu. 10. Mengatasi jerawat. Seperti yang telah disebutkan di atas, temulawak memiliki kandungan antibakteri. Kandungan tersebut menambah daftar manfaat temulawak untuk perawatan wajah, untuk ini Anda bisa mengkonsumsinya atau diambil sari temulawak sebagai masker untuk mengatasi masalah jerawat di wajah. 11. Menghaluskan kulit wajah. Menggunakan temulawak sebagai cara menghaluskan kulit wajah juga bisa dilakukan karena kandungan minyak atsiri tanaman ini dipercaya efektif untuk membuat kulit tampak lebih halus. Manfaat temulawak untuk wajah ini membuat temulawak kerap dijadikan bahan dasar untuk sabun wajah. 12. Meringankan nyeri haid. Sifat temulawak yang dingin dapat meringankan nyeri haid. Tubuh akan terasa rileks dan perlahan-lahan nyeri haid akan hilang. Umumnya temulawak dicampur bersama kunyit lalu direbus untuk diminum selama nyeri haid berlangsung. 13. Sebagai obat diuretik alami.
zat yang terkandung pada tanaman ini dapat membantu membersihkan tubuh dari garam berlebih dan merangsang ginjal untuk melepaskan natrium yang dikeluarkan tubuh melalui urin. Selain itu, karena fungsinya sebagai obat diuretik, maka dapat mencegah gagal jantung, masalah pada ginjal maupun masalah pada hati. Demikian manfaat temulawak persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.